العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه ونصره بإحسان إلى يوم الازدحام وبعد. Sahabat Indonesia, sahabat dunia, sahabat Songkulingi 92, alhamdulillah wa syukurillah, mulai malam ini di Al-Ashr Al-Awakhir daripada bulan Ramadan 1443 Hijriah, kami hadir di tempat yang sederhana, podcast baru. Kalau istilah zaman anak sekarang, podcast Deddy Corbuzier. Kita sekarang sudah punya podcast kecil-kecilan. Kalau dulu saya berpikir bagaimana caranya agar konsisten, kontinu mengeluarkan video, menerbitkan, menayangkan berita atau kupasan politik, agama, menuju kebersatuan, menuju sikap-sikap optimisme dalam kehidupan. Berpikir panjang saya bagaimana caranya supaya terus rutin, beberapa jam muncul, beberapa jam muncul. Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang sudah ada podcast yang kecil-kecilan ini, sangat sederhana. Semuanya tentu tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sini akan kita undang tokoh lokal, kalau bisa juga nasional, mengangkat isu-isu yang sedang hangat, juga tak ketinggalan. Sebagai ciri khas Songkulingi 92 adalah rakyat kecil, kita akan ajak ngopi di sini bareng, kongko apa aja, hal-hal yang unik. Tentu mereka akan mensupport kita, channel Songkulingi 92, karena mereka senang Songkulingi 92 hadir di tengah-tengah sahabat Songkulingi 92, sahabat Indonesia, sahabat dunia. Dan kami ingin didoakan terus agar selalu eksis dalam menyebarkan kebaikan, asas manfaat, kemanfaatan sesama, mengupas tentang apa saja, termasuk tentang agama, tentang politik, tentang budaya, tentang sosial, tentang pendidikan, dan sebagainya. Dan sebagai berarti, karena sudah ada podcast yang sederhana ini, kita akan selalu hadir menyapa penonton, sahabat Songkulingi 92, sahabat dunia, sahabat Indonesia. Dan sekali lagi, saya mengucapkan syukur alhamdulillah dengan sudah adanya podcast sederhana ini, podcast Deddy Corbuzier Songkulingi 92 channel. Bishuf bukra au marra ukhra fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.